Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat natanyakeun waragat ancogan guru bantu di Kabupaten Garut jeung Bogor anu tepi ka kiwari tacan dikamalirkeun. Eta hal teh diebrehkeun nalika Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat nyorang rapat paripurna kalawan agenda ngabandungan sawangan umum fraksi-fraksi kana Perda APBD tahun anggaran 2021 poe Salasa isuk-isuk 17 November 2020. Tacan dikamalirkeunana waragat ancokeneun guru bantu di Kabupaten Garut jeung Bogor jadi panitenan khusus Komisi 5 DPRD Jawa Barat. Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Jawa Barat Abdul Hadi Wijaya ngeceskin, waragat anuniti 1,1 miliar ancokeneun guru bantu di Kabupaten Garut sarta 820 juta ger guru bantu di Kabupaten Bogor, tapi kaki wari tacan katampaku guru bantu lantaran henteu kaasup kana APBD 2020 turta APBD parobahan. Kukituna salila 11 bulan eta guru bantu teh henteu nampa duit gaji. Dirina miharep panitena nanti pamarentah Provinsi Jawa Barat sangkan eta waragat bisa digandakeun dina APBD 2021 sarta prak-prakan ngamalirkeunana bisa dipaju sagancangna. Agar nanti perhatikan, pertama harus ada langkah agar anggaran tadi didobelkan tahun depan gitu ya, supaya hak mereka nggak hilang. Kedua, karena cairnya anggaran perubahan itu baru nanti bulan Agustus tahun depan gitu ya, perlu ada langkah-langkah perencanaan keuangan dan langkah-langkah diskresi agar pencairannya bisa disegerakan. Jadi apakah dana talangan atau apa itu yang dari pihak eksekutif agar mereka dicarikan jalannya. Jadi ini perhatian bagi Pak Gubernur, bagi tim TAPD agar masalah ini segera diselesaikan. Jangan sampai guru-guru bantu kita yang jadi menderita ya, mereka tidak menerima gaji berbulan-bulan gara-gara kesalahan komunikasi atau apapun yang sekarang terjadi. Abdul Hadi Wijaya Ngerong, aya pasalia paham nalika prak-prakan nyieun APBD sarta APBD parobahan tahun 2020, tepi ka gaji eta guru bantu henteu kacantum. Padahal usulan ti pihak Kabupaten Garut jeung Bogor geus aya tur dibacakeun dina tanggal 4 Juli 2020. Budi Hartati, Bandung TV.